KAI Daop 5 Purwokerto menyediakan kopi alami gratis bagi 2.700 lebih penumpang KA di stasiun Purwokerto. Para penumpang hanya perlu menunjukkan aplikasi akses by KAI untuk mendapatkan kopi yang didatangkan dari para pegiat dan pelaku usaha kopi dengan biji kopi pilihan. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto memperkenalkan potensi kopi lokal dalam acara Ngopi Bareng KAI 2024 bertema Kopimu Perjalananmu Nikmati Ngopi Bareng KAI. Kegiatan bertujuan mengenalkan aplikasi akses by KAI kepada pelanggan yang belum familiar dengan aplikasi. Vice Presiden PT KAI 25 Purwokerto Dominikus Agung Wawan Purnawan mengatakan, jika ngopi bareng diselenggarakan serentak di 9 stasiun dari Daop 1 sampai 9 di Jawa, termasuk stasiun Purwokerto 1 hingga 2 Maret mulai pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore. Disediakan 2.750 cup kopi gratis dalam 2 hari. Penumpang hanya perlu menunjukkan aplikasi akses by KAI untuk mendapatkan kopi tersebut. 750 cup kopi yang free bagi para pelanggan kami, diutamakan untuk yang di gadgetnya atau di HP-nya sudah terinstal aplikasi akses by KAI, yaitu aplikasi yang one stop ticketing aplikasi bagi KAI sudah terinstal. Nanti bukti installnya bisa ditunjukin ke rekan-rekan yang ada tenan-tenan, ada 6 kedai kopi ya, yang di Purwokerto ada 6 kedai kopi, nanti ditunjukin kopinya free nanti. Jadi sebagai reward bagi para pelanggan kami. Kopi yang disajikan merupakan hasil kolaborasi Daop 5 Purwokerto dengan para penggiat dan pelaku usaha kopi, termasuk 6 tenan kopi yang hadir selama acara. Salah satunya adalah Loco Cafe, produk dari KAI Group. Tanggapannya ya lumayan bantu sih, karena kan saya dari perjalanan jauh. Dan tadi kan berangkat dari perjalanan jam 1 kan, dikira itu dingin banget, apalagi hujan. Nah, disini berhasil terus dikasih kopi gratis, itu lumayan bantu, jadi bikin badan anget. Selama acara ngopi bareng KAI 25 Purwokerto juga menawarkan booth penjualan tiket dengan diskon tarif sebesar 20% untuk semua kereta api komersial antara kota, kecuali kompartemen, luxury, panoramik, dan priority. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV, mewartakan.